Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Halo guys, kali ini saya akan melakukan perjalanan darat menuju Surabaya. Sekalian saya akan merayakan Natal bersama dengan mama dan keluarga saya di sana, kakak-kakak sama saudara-saudara di sana. Yang pasti kita bukan hanya ke Surabaya aja, ke rumah mama aja, tapi kita juga nanti akan jalan-jalan sebentar, kita akan kuliner lagi dan pasti akan banyak cerita seru di sana. Oke, ikutin terus ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share official View channel. Ya. Halo guys, ketemu lagi sama saya di official View channel. Di hari Natal ini, 25 Desember 2020, kebetulan saya lagi ada di Surabaya. Dan spesial di hari Natal ini saya akan masak spesial untuk keluarga dan juga untuk teman-teman relasi yang ada datang di sini. Nah, kali ini saya akan masak ada lobster dan kepiting. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share official View channel. Dan ikutin terus video selanjutnya. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go laughing all the way, bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song. Guys, ini seluruh keluarga, kakak-kakak dan anak-anaknya yang lebar yang ngumpul semua di rumah ibu. Sekarang kita mau apa, foto-foto dulu. Thank you.
Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Kita baru aja kedatangan teman-teman SMA saya dari Semada Surabaya, SMA Negeri 2 Surabaya. Ini teman-teman sekelas, ada teman-teman main, teman-teman satu geng ini waktu di SMA 2. Terus sekarang nyobain masakan kita, kepiting lada hitam dan garlic butter lobster. Yuk, Erek. Oke, kita makan dulu ya. Wah, gigi. Sugera mo kolesterol. Ya wis, ora iki. Kayak ngene-ngene enak sih. Ya uji nyali, jenenge uji nyali. Uji nyali perkara gak wedi setan to. Iya, tapi kok penyakit. Sip, mantap itu Jon, wis. Wis. Tuku iki. Kok tuku iki? Makan Madura banget rasane. Kok iki piye ndang Madura nek gak ono. Kalau makan lobster gini kan high cholesterol gini. Baru harus pakai shallot sama garlic. Lamporek. View spesial masak pas di hari Natal. Spesial hari Natal. Spesial dia masak buat kita. Merry Christmas, yuk.